Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Azib Habri. So, video kali ni saya nak ceritakan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang setia. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat. Mereka bersama-sama menyebarkan agama Islam. Banyak dugaan dihadapi Abu Bakar apabila memeluk Islam. Dia sering diganggu orang Quraisy yang menentang agama Islam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW menunaikan solat di Kaabah. Tiba-tiba, seorang lelaki bernama Uqbah bin Mu'is hendak memukul baginda. Abu Bakar melihat kejadian itu lalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda terpaksa berpindah ke Madinah. Abu Bakar mengikut baginda berpindah secara rahsia. Orang Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Dengan bantuan Allah SWT, baginda dapat melepaskan diri. Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Mereka pergi ke Gua Sur untuk bersembunyi. Bila sampai ke Gua Sur, Abu Bakar masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Ini bertujuan menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW. Pemuda-pemuda Quraisy mengetahui Nabi Muhammad SAW melepaskan diri. Mereka pun mencari baginda sehingga ke Gua Sur. Di pintu Gua Sur terdapat sarang laba-laba. Dua ekor burung merpati pula sedang membuat sarang. Pemuda-pemuda Quraisy memahati pintu gua. Muhammad dan Abu Bakar tidak masuk ke dalam gua ni. Jika mereka masuk, sudah tentu sarang laba-laba rosak dan burung-burung merpati terbang, kata salah seorang pemuda Quraisy. Pemuda-pemuda Quraisy pun meninggalkan Gua Sur. Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW terselamat. Sejak kejadian itu, Abu Bakar semakin setia kepada baginda. Habis. Habis itu je lah saya nak ceritakan. So, terima kasih. Terima kasih tengok video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Bye.